Target PSM Makassar bersama pelatih berkebangsaan Portugal Bernardo Tavares di Liga 1 2022-2023 telah tercapai. Targetnya yakni bahwa PSM Makassar lebih baik dari musim 2021-2022. PSM Makassar musim lalu nyaris degradasi, menyelesaikan musim di peringkat 14 dengan 38 poin. Kini, Willem Jan Plim CS telah melampaui target yang diberikan. Klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan ini bahkan memuncaki klasemen dengan 53 poin. Mereka pun menjadi kandidat juara kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares mengatakan targetnya musim ini telah tercapai. Ia meminta anak asuhnya untuk menikmati setiap pertandingan.